wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat YouTube, saya lagi berada di daerah Pladen, Jurang Mangu Barat ya, Pak? Iya, Pladen Pondok Ranji. Alhamdulillah, sahabat. Jadi, ini sebenarnya ada satu petunjuk ya, yang ceritanya bapak dulu yang sebelum jadi kontrakannya dia, itu ada empang, yang di situ pernah ada orang, sakit apa, Pak? Panas-panas istri. Oh. Panas. Panas-panas, nyemplung di situ, sembuh. Ternyata begitu udah jadi kontrakan sampai perumahan, saya cek bekasnya ada, tapi yang jadi mujarab itu bukan airnya, tapi ada sesuatu energi gaib, ya entah apa itu saya kurang paham, tapi yang jelas energinya ada. Nah, nanti saya mencoba untuk manifestasikan ya sesuai dengan petunjuk ya. Ada di ada lagi ya, Pak, di belakang ya, Pak, ya, pohon rambutan ya, pohon mangga ya, pohon mangga itu ada. Terus yang dekat apa, simpang tuh yang ada pohon pete ya, pohon pete. Alhamdulillah, nanti kita coba ya, sahabat. Saya nggak janji nanti dikasih atau tidaknya, wallahualam. Hanya mencoba untuk menarik energi itu. Jadi sejarahnya yang di dekat kontrakan pojok sana, Pak, itu sejarahnya dulu engkong ya, Pak, ya? Engkong. Ya, alhamdulillah. Ini dengan bapak orang Betawi asli nih. Bapak apa namanya, siapa, Pak? Bapak Jayani. Bapak Jayani, asli sini. Jadi sejarahnya cerita tadi saya sering ngobrol, itu ada empang dulunya, Pak Sono ya. Jadi kalau orang yang nyemplung di situ atau berendam di situ sakit panas atau apa itu sembuh. Ya, alhamdulillah. Dan sekarang udah jadi perumahan sama kontrakan bapak nih. Ternyata saya cek ada energinya. Ya, insya Allah. Saya tadi sempat komunikasi sama leluhurnya yang ngomongnya dulu ya, Pak ya. Alhamdulillah dikasih katanya, Pak. Tapi kita mencoba ya. Mudah-mudahan lucu. Karena cuacanya emang hujan nih. Kita nggak bisa ke apa namanya langsung dilap di tanahnya ya, tapi kita coba di dalam ruangannya itu dekat kontrakan ya, Pak Sono ya, biar kita nggak basah-basahan. Dan kita mencoba nanti titik-titiknya udah ada, saya nanti mencoba ya, mohon doanya ya, Pak ya. Mudah-mudahan nanti lanjut, sahabat. Jangan lupa like, subscribe. Jangan diganggu.
Dari hijau satu. Iya. Cakep banget Pak Ijo ya. Iya, udah berapa isi ya. Terus saya lihat sih satu, tau di bawah. Ada dua tadi di yang berikut itu dia, satu lagi itu. Mana? Itu nyelip itu. Oh iya, itu kan dia kan. Itu lebih kembang Pak. Oh iya, benar ya. Oh iya, jangan pegang dulu, jangan pegang panas masih. Ada dua ya? Biru, hijau ke biru-biru. Itu ini ada lagi mana? Itu, nyelip itu lagi. Jadi saya nggak mau lihat kamera. Sebelah sini dari sini kelihatan. Ya, memang. Memang dari sini kelihatan hijau. Iya. Entahnya lain kamu mau depok. Depok. Nah, stop. Boleh. Apa? Di stop kok? Jangan tadi. Ketarik. Mau cari mana ni? Ya, kamu yang semua. Harus itu yang cakwe bang ya. Iya, hijaunya macam itu. Hijaunya. Kau dah ada, kau dah lihat ni. Lo, kau nyelip tu di ini putih ini. Oh, itu. Sahabat, tadi saya tarik di sana ya, tidak membuat. Cuma yang di sini enggak tarik nih. Oke. Okay. Area di bawah sana itu dulunya apa comberan. Yang babal itu makanya saya tarik di bawah situ sama yang di pohon mangga tadi. Ketarik. Situ ada dua, sini enggak ketarik. Ya, ada pohon petek. Nah, nanti kita lihat di sana. Kita lihat di sini. Oke. Okay. Alhamdulillah sahabat, malam ini sesuai petunjuk tadi ya, sama sesuai petunjuk ada engkongnya leluhurnya Baba ya, saya suruh ngambil ya, kita mengambil, udah dikasih 3 titik ya, kita ambil yang berusaha. Alhamdulillah wujudnya ini sahabat nih, 3 mustika dan masing-masing fungsinya juga udah kita jelaskan ke Baba ya. Alhamdulillah ini yang sono nih 2, ini 1, yang sana deket pohon mangga, ini tadi dibawa di pohon petek tuh yang di apa comberan ya. Ya alhamdulillah sahabat, intinya tetap ini hanya cendera mata. Kalau masalah fungsi dan khodam itu kembali lagi kita bermohonnya kepada yang menciptakan ini ya, tetap diawali semua itu dengan bismillah walaupun perantaranya ini ya. Jadi tetap berpikir positif, jangan berpikir negatif, terus kita husnuzon baik sangka, jangan buruk sangka. Tetap ini hanya sebuah cenderamata yang sepatutnya kita pegang hanya sebagai cenderamata. Kalau ada fungsi dan sebagainya itu kembali lagi kita hanya minta kepada Allah, bukan kepada batu ya sahabat. Jangan lupa ikutin terus Pusaka Nusantara channel official ya, jangan lupa like, subscribe and comment sahabat ya. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti di Pusaka Nusantara channel official. Jangan lupa tetap semangat ya, semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah ya, murah rezeki dan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.